Salam olahraga. Oke, perkenalkan nama saya Jonathan Brandon Pardede dari SMP Mutiara Bangsa kelas 9D. Semoga kita semua diberi kesehatan dan terhindar dari segala penyakit-penyakit dan virus yang ada. Oke, karena kebanyakan dari kita akhir-akhir ini beraktivitas di rumah, hari ini saya akan membagikan tips berolahraga di rumah dengan menggunakan alat seadanya. So, check it out. Jadi dalam latihan kita kali ini, latihannya akan dibagi menjadi 3 bagian. Di bagian pertama, kita bakal latihan tubuh bagian atas yang terdiri dari otot lengan dan otot bahu atau punggung. Nah, untuk otot lengan itu kita bakal latihan push up dan angkat barbel bagi kalian yang punya barbel. Nah, untuk kalian yang tidak punya barbel, itu bisa menggantinya dengan latihan menggunakan kursi. Nanti saya akan jelaskan bagaimana latihan otot lengan menggunakan kursi. Dan untuk latihan bahu atau punggung, kita bisa dengan latihan gaya mendaki gunung. Lanjut, di bagian kedua itu terdiri dari 2 latihan, yaitu latihan sit up dan plank. Latihan ini berfungsi untuk melatih otot perut. Nah, lanjut ke bagian ketiga. Di bagian ketiga kita bakal latihan otot paha dan otot kaki. Di otot kaki kita bakal latihan dengan treadmill, lari di treadmill atau jalan di treadmill. Dan bagi kalian yang tidak punya treadmill, bisa diganti dengan lari atau jalan di tempat. Kemudian untuk otot paha itu kita bisa latihan dengan squat dan lompat bintang atau jump start. Nah, untuk urutan, hitungan, dan waktu untuk latihan itu sebenarnya terserah dengan kalian. Kalian mau bagaimana latihan urutan waktunya. Tetapi di sini saya akan memberikan 2 pilihan. Yang pertama itu latihan dengan urutan atau waktu. Jadi di latihan urutan atau waktu ini, misalkan kita push up 10 kali, sit up 10 kali, kemudian dilanjutkan dengan lari mendaki gunung 10 kali, kemudian begitu lanjut terus sampai latihan ini selesai. Atau enggak, yang kedua itu dengan latihan set up. Nah, di latihan set ini, misalkan dalam satu set itu terdiri dari 10 kali push up, 10 kali sit up, kemudian di set itu diulang terus 2 kali, 3 kali sampai latihannya selesai. Sebelum kita memulai latihan kita, lebih baik kita pemanasan terlebih dahulu, karena dengan pemanasan otot-otot kita menjadi tidak kaku dan tidak cedera saat kita melakukan latihan ini. Untuk pemanasannya sebenarnya terserah dengan kalian mau gimana, tapi kira-kira pemanasan saya seperti ini. Thank you.
Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan kita semua diberi kesehatan dan kebugaran dimanapun kita berada. See you soon in another project. Salam olahraga.